Ramai saya baca doa. Lupa. Mula. Lupa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu? Allahumma aftah alina hikmataka wa insyur alina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wa khtim lana bisa'alah innaka ala kulli syai'in qadir rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekejap tu lah. Mana Rabbana? Amin. Okay. Okay, kita masuk eh. Okay, hari ni kita masuk bab 5, nisbah trigonometri. Nisbah trigonometri ni melibatkan segitiga bersudut tegak. Apa-apa segitiga bersudut tegak. Muhammad Aiman. Okay. Oh, Aminah bangun tidur. Segitiga bersudut tegak. Okey, tengok eh. Okey. Di mana hari ni kita akan belajar sinus, kosinus dan tangent. Okey. So bagi sinus kita menggunakan lepas ni cikgu sebut sin jelah. Okey. Kosinus cikgu akan sebut cos dan tangent cikgu akan sebut tangent lah, tan lah. Okey, ni akan kita belajar hari ni. Dalam segitiga bersudut tegak. Bila sebut sudut tegak, sudutnya mesti berapa darjah? Sini mesti 90 darjah. Okey. Di mana nanti sisi-sisinya kita akan carilah ABC ni. Kita boleh cari menggunakan apa? Teorem Pythagoras. Kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Lag sikit ni, lain cikgu hujan kan, so slow sikit, lag sikit. Kita akan menggunakan teorem Pythagoras lah. Okay, untuk hari ni. Okay, seterusnya. Sekejap eh. Lag lah. Ni, tadi lupa, sorry. Ya. Yeah. Macam ni kena ada protector. Tak payah. Calculator je. Okay, teorem Pythagoras. Kita akan guna nanti teorem Pythagoras. Okay, nanti cikgu bagi rumus teorem Pythagoras tu macam mana. Okay, untuk hari ni kita tak banyak lah menggunakan calculator. Untuk ini tak banyak guna calculator. Just guna calculator pula. Sorry, protector. Kita gunalah calculator. Okay, kita akan guna calculator. Okay, so cikgu teruskan. Okay, apa itu sudut tegak? Apa itu sisi bertentangan? Apa itu sisi bersebelahan? Dan apa itu hypotenuse? Okay, apa itu hypotenuse? Okay, apabila diberi satu segitiga bersudut tegak, tadi cikgu dah bagi tahu. Segitiga bersudut tegak, macam tu kan? Okay, itu segitiga bersudut tegak. Tak kira lah dia tegak di sebelah kiri ke atau dia tegak di sebelah kanan ke. Itu semua kita panggil sudut tegak. Di mana ciri sudut tegak mesti berapa tadi? 90? 90. Darjah yang tegak. 90. Yang sini dengan sini dia tak kisah. Ikut dia lah. Kalau situ, tapi total mesti 90. Sebab satu segitiga jumlah sudut mesti 180. Okey. Apa maksudnya? A tambah B tambah 90 total mesti 180 ni. A tambah B tambah 90. A tambah B tambah 90. Jumlah dia mesti 180. Itu adalah jumlah sudut tegak. Segitiga, semua segitiga mesti jumlahnya 180. Okay, so di mana, okay, andai katalah kita nak mencari sudut di sini, X di sini. Okay, kat situ. Okay, kita nak cari sudut kat situ.
Okey, di sini bila kita nak mencari sudut ni, kita akan menggunakan sama ada sin x, cos x atau tangent x. Okey. So sudut yang bertentangan dengan dia ni, ni dia mesti bertentangan. Berhadapan dengan dia, ini kita panggil sudut bertentangan lah. Bertentangan. Okey. Sisi, sorry, Allahu Akbar, si sudut tak, sisi. Salah ni kat sini, salah ni, okey ni. Ni sisi ni, garisan ni yang berhadapan dengan sudut yang kita nak cari ni, ini kita panggil sisi bertentangan. Okey, sisi yang tepi dia kat sini ni, kita panggil bersebelahan. Okey, dan yang condong ni setiap yang condong itu kita panggil hypotenuse. Di mana hypotenuse ni dalam tiga-tiga sisi segitiga tu dia yang paling panjang. Okey, setakat tu faham? Jap. Cikgu, nama dia tak ada kod Melayu ke? Oh, Melayu pula tu. Memang Melayu hypotenuse. Ah, sebut hypotenuse pun boleh, tak ada masalah. Tak ada kot Melayu. Kalau ya, bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, kalau bahasa Inggeris, kalau sini x. Sini kita panggil opposite. Opposite. Yang sini hypotenuse. Bertentangan. Setentang, berlawanan dengan dia. Sudut yang berlawanan dengan dia. Kan? Nah, itu kalau orang putih. Oh. Siapa tu tadi? Siapa yang masuk tadi? Saya tak perasan dah. Siapa yang masuk, baru masuk ni eh? Hamiyama. Tak ada kan? Ada seorang baru masuk. Ada. Hafiz. Main Hafiz. Main Hafiz apa? Saya Hafizuddin. Okey. Okey, apa tadi sampai sangkut dah. Okey, kalau opposite tu maksudnya berhadapan dengan awak. Kan saya duduk betul-betul duduk depan awak. Jadi opposite, bertentangan dengan kamu kan. Okey, kalau yang tepi ni kita panggil hilang saja. Chrome dia ni. Jangan sabar. Okey. Yang tepi ni kita panggil bersebelahan. Betul-betul duduk sebelah kita. Bersebelahan. Okey, dia mesti yang tepi bersebelahan. Yang condong, setiap yang condong kita panggil apa tadi? Hypotenuse. Ya, betul, hypotenuse. Okey. Sama dan hypotenuse Melayu. Ni, sama. Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris sebutannya sama. Okey, hypotenuse itu adalah sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang. Okey. Atau cikgu terang. Okey, sudut tegak, jarak. Okey, misalnya dalam rajah di sebelah, jika jarak S ialah sudut dongak diketahui, maka sudut dongak tu maksudnya kita menghadap ke dia. Okey, maka ini kita panggil bertentangan lah. Yang ini kita panggil bertentangan. Jarak ni pula kita panggil apa tadi? Sebelah. Dan yang condong tadi apa? Hypotenuse. Hypotenuse. Itu je. Itulah maksudnya. Cerita tentang gambar KLCC ni, dia nak cerita pasal benda ni lah. Cikgu dah ringkaskan terus kat situ. Supaya kamu nampak. Sebenarnya bila kita duduk dan memandang KLCC tu, kita membentuk sudut, kita membentuk satu segitiga bersudut tegak sebenarnya. Okay? Okay, so cikgu teruskan. Yang ni lah tadi cikgu dah terangkan. Sisi PR dikenali sebagai hypotenuse. Kenapa? Sebab dia adalah condong. Condong. Yang condong je kita panggil hypotenuse. Iaitu sisi terpanjang dalam segitiga bersudut tegak. Maksudnya kalau ada sisi A ni, contohnya kalaulah ada A, B, C kan. Sini B, sini C kan. Okey. Contohlah sisi-sisinya 3, 4, 5. 5 tu letaknya di mana? Di A ke B ke C? C.
A ke B ke C? C. Ah, C. Kenapa? Sebab tadi hypotenuse kan? Sisi yang paling panjang. Jadi sebenarnya C ni nilainya 5. Yang lain ni, 3, 4 ni sama ada boleh letak kat sini atau boleh letak kat situ, bergantung kepada soalan. Okay. Dan nanti kita kena hafal 3 code number ni. 3 number. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13. Sebab apa, nanti kita akan guna di setiap soalan. Dan cikgu akan tunjuk cara macam mana nak dapat benda tu. Okay. Okay. Ni penerangan seterusnya lagi. Cikgu dah terangkan tadi. Berdasarkan sudut PRQ, diberi satu segitiga PRQ, di mana PRQ itu adalah satu segitiga bersudut tegak. Okay. Berdasarkan sudut PRQ dalam rajah satu, dalam rajah satu ni, okay, tengok. Sisi QR, QR ialah sisi bersebelahan. Kenapa dia sebut sisi bersebelahan? Sebab kalau kita tengok ni, nampak tak sudut dia kat mana? Sudut dia kat situ. Kan? Sudut yang kita nak cari tu kat situ. Maka sebelah ni, sebelah dia betul, kita panggil sisi bersebelahan. Dan yang bertentangan dengan dia ni, kita panggil apa? Bertentangan. Dan manakala PQ pula dikenali sebagai sisi bertentangan. Okey. Tu yang pertama. Dan kita tahu apa-apa segitiga pun tak kira bentuk dia macam mana, asalkan salah satu sudutnya 90 darjah, maka ianya dikenali sebagai hypotenuse. Okey. Itu rajah pertama. Rajah kedua, yang ini, berdasarkan sudut QPR. Contoh kan, bila disebut sudut QPR, sudut kita tu terletak di mana? Di sisi P. P nampak? Bila disebut QPR, sudut kita kat sini. Dekat P yang tengah-tengah ni. Macam tadi kan, sudut PRQ. Sudutnya kat mana? Dekat R. Nampak tu? Yang tengah tu letaknya simbol sudut. Ini adalah simbol sudut. Faham? Tu simbol sudut. Okey. Okey. Berdasarkan sudut QPR, dalam rajah 2, sisi PQ, mana? Yang cikgu highlight warna kuning ni. Ni. Dekat segitiga ni. Okey. Sisi PQ ialah bersebelahan. Hafiz Azizan. Hafiz Azizan ada ke nama? Mana eh? Hafiz Azizan ni yang baru masuk tadi. Cikgu. Ha? Nama saya ada lagi. Nur Darwish. Muhammad Nur Darwish. Sekejap. Cepat. Ada dah cikgu dah tanda yang baru masuk tadi ni. Apa Hafiz Azizan? Nama? Nama Hafiz? Memang nama Hafiz Azizan ni? Apa cikgu tak jumpa? Hafizuddin ni? Bukan. Tadi dah. Hafiz Azizan tadi guna nama apa? Nama penawak siapa, dik? Adik tak dengar. Hafiz Azizan bin Hengki Irawan. Kejap. Jumpa dah. Hengki. Apa tadi satu yang tadi baru masuk? Seorang lagi. Seorang lagi yang baru masuk saat ni. Darwish. Darwish ya? Dah, Darwish dah. Satu lagi. Farish Haikal. Sat lagi kan cikgu upload cikgu punya senarai nama ni, korang. Tak boleh, nanti tak masuk lah kali then. Farish Haikal, okey, jumpa dah. Okey dah. Sat lagi cikgu tak upload lepas kelas. Lepas kelas cikgu upload senarai nama ni, hafal nombor boleh tak? Nama awak ramai cikgu tak ingat. Susah jadi terpaksa stuck macam ni. Okey, cikgu sambung eh. Okey, tadi sisi PQ adalah sisi bersebelahan kan? Okey, sisi bersebelahan. Bersebelahan maksudnya apa? Dia bersebelahan dengan sudut yang kita nak cari. Faham tak tadi kan? Faham. Okey.
Lepas tu, CCQR pula. CCQR, kalau kita duduk kat sini sudut dia, QR tu kat mana? Dekat betul-betul berhadapan dengan dia. Ini kita panggil apa bila berhadapan tadi? Mata bertentang mata. Maksudnya, saya melihat isi awak, awak duduk tangan depan saya. So, kita panggil bertentangan. Tangan. Bertentangan. Yeah. Yang condong ni kita panggil apa? Hypotenuse. Hypotenuse. Dalam bahasa Melayu, hypotenuse. Dalam bahasa Inggeris, hypotenuse. Ikut korang lah nak panggil apa. Okay? Faham tu? Faham. Okay, cikgu teruskan. Continue lagi. Okay, kat sini. Ni bagi contoh pertama. Cikgu bagi contoh. Kenal pasti sisi bertentangan. Dia nak kamu kenal pasti sisi bertentangan. Sisi bersebelahan. Dan hypotenuse. Berdasarkan sudut yang diberi dalam jadual di bawah. Untuk semua segitiga bersudut tegak. Okey. Segitiga bersudut tegak. Apa simbol segitiga bersudut tegak? Ada apa dekat segitiga kamu tu? 90. Ah, 90. Macam mana simbol 90? Petak kecil. Petak kecil ni. Nampak ni? Itu adalah segitiga bersimbol bagi segitiga bersudut tegak. Okey, faham eh? Faham eh? Okey. So kat situ, berdasarkan kat situ dia kata kenal pasti sisi bertentangan, maksudnya depend on kita punya sudut tegak tu. Yang mana sisi bertentangan? Kat situ sekejap sabar. Okey, KLC. Okey, maksudnya dia nak kita tahu. Contohlah, dia bagi jadual macam ni. Nampak tak? Okey. Kalau sudutnya kat sini, contoh. Sekarang ni, segitiga bersudut tegak itu rujukan kita kan? Okey, sekarang andai kata cikgu kata sudut, cikgu nak cari untuk sudut di sini. Okey, sudut di situ. Okey. Kalau cikgu duduk di situ, maksudnya kita nak mencari sudut BAC. Betul? Tadi cikgu dah sebut macam mana kita nak tentukan sudut bila kita nak senarai, kita tengok nilai tengah-tengah kan? Kat situ letaknya sudut kita. Betul? Betul. Faham kan? Faham kan? Faham. Kalau faham. Sudut sini kita panggil apa? Sudut BCA. A. C ni untuk menentukan di mana sudut kita berada. Di mana kita berada. Di mana kita duduk. Okay. So andai kata kalau cikgu nak cari BAC, yang mana bertentangan? Sisi mana yang bertentangan? AB. BC. BC. BC kan? Sebab bertentangan maksudnya kita duduk betul-betul BC kat depan dia. Betul? Betul. Betul kan? Okay. Yang dia punya berhadapan bersebelahan, sorry. Bersebelahan AB. BA. BAB. AB ke BA ke mana-mana boleh, equivalent, setara. Okey, sama je. AB ke BA ke setara. Okey. Lepas tu kalau dah ada bersebelahan, bertentangan, satu lagi tadi apa? Hypotenuse. Hypotenuse nya sisi apa? AC. Sisi panjang. AC. Okey, faham? Faham tak? Faham. Itu kalau kita duduk kat sini. Sekarang cikgu nak cikgu duduk kat sini pula. Kat sini pula. Okey. Okey, cikgu duduk kat situ. Kalau cikgu duduk kat situ, mana bertentangan dia? AB. Bertentangan dia akan jadi kat sini. Kan? AB ke BA ke sama je. Okey? Bersebelahan dia kat mana? CB. BC. CB atau BC kan? Situ bersebelahan. BC. Hypotenuse dia tetap sama. Tetap sama. Apa-apa BC pun tetap sama hypotenuse. Sebab dia yang condong. Faham? Faham. Amin jamul mulut dia tak faham. Amin jamul mulut dia. Tak faham ke? Dia tak faham tu. Dia ragu-ragu. Okey, tak apa. Kita tengok contoh kedua. Untuk lagi faham. Kat sini kan contoh kedua ni. Okey. Sekarang ni cikgu letak sudut cikgu kat sini. Cikgu nak cari sudut ni. Okey. Maksudnya cikgu nak cari sudut apa tu? Sudut K.
KML. L. KML. KML atau LMK. Mana-manalah tak kisah. Okay. Asalkan yang tengah-tengah tu M. Sebab sudut kat situ. Kita duduk di situ. Dia sama je. Kalau cikgu tulis macam ni pun sama. Ha, faham? LMK. Kalau cikgu tulis macam tu pun benda tu tetap sama. Okay. Sama. So sekarang kalau cikgu duduk kat situ, bertentangan. Cikgu tulis macam tu je. Bertentangan. Mana? KL. 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 Ataupun LK. Samalah benda yang sama. Bersebelahan? KM. ML. KM. ML. Ataupun M? KM. ML. Benda yang samalah. MK. Satu lagi apa tadi? Hypotenuse. Hypotenuse. ML. ML. KM. Ya ke kat sini awak punya bertentangan kan? KL. Salah tu bersebelahan awak tu. Bersebelahan kat mana? ML. Situ. Belajar. Sama dengan tak apa bila macam tu awak nampak kan? Okay. Hypotenuse sebab hypotenuse apa? Yang Condong. Condong. Sini KM sama dengan M. MK. MK. KK. Faham. Faham tak? Okey, yang dah pula. Kat sini. Okey. Roy tu siapa? Roy official lah bagi. Akif Saifuddin. Akif Saifuddin. Official sangat tu. Official. Nama canggih noh. Okey, kat sini ada berapa segitiga bersudut tegak? Dua. Dua kan? Ada dua, ada dua. Satu yang kat sini ni. Maksudnya segitiga ni. Betul? Yang kecil. Satu lagi adalah kat sini sebenarnya kita tak dia tak bagi tahu tapi kita tahu dia tegak. Okey, so segitiga yang warna merah. Okey, faham. Andai kata cikgu nak sudut ni, apa nama sudut ni? Sudut S. S U R. Ha? QSR. QSR ataupun sudut RSU. Sama je lah. Sama je kan? Ya, benda yang sama. Okay. So, bertentangan. QR. QR. RQ. RQ. Benda yang sama. RQRT. Okay. Bersebelahan. SQ. U. S. Dia tepi ni kan? SQ ataupun? QS. Mana-manalah sama. Hypotenuse? SR. SR. SR ataupun? RS. 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 Faham dah ya? Faham. Senang je kan? InsyaAllah. Kena ingat ni betul-betul tau. Sebab nanti awak naik tiga tempat. Ya. Gidi kejik tu om dia. Biasanya lah. Sama je. Sama je lah kalau faham dia yang kena, ni. Dia kena dua kali kerja lah ke mana? Ya betul. Contoh kalau awak nak cari sudut ni pula, sama je lah. Maksudnya sudut ni kita nak panggil sudut apa? Sudut TSQ, sorry. TSQ. TSQ. Sorry. Mana TPQ? TPQ. Betul. TPQ ataupun QPT. QPT. Lepas tu caranya samalah. Nak cari bertentangan, mana bertentangan? Yang ini. TQ. QT. TQ atau QT. Bersebelahan? PT. PQ. PQ atau QP. Hypotenus? PT. Hypotenuse. Ni awak kena tahu sebab nanti kita nak cari nilai lepas ni. Dan nanti awak tingkatan 4 dan tingkatan 5 akan jumpa lagi tahu benda ni. Sebab tu kena faham betul ber? Betul. Betul. Okay, nanti, betul. Nanti tahun depan cikgu yang awak senang dah kalau tahu dah benda ni. Okay. Ni tadi yang kita bincang lah. Yang kita bincang ni ada kat bawah ni jawapan dia. Cikgu tak tunjuk lah sebab tadi kita dah bincang. Okay. Ni latihan. Amir Hakim. Ya, Amir Hakim. Okay. Oh, Rakilah yang belok. Okay. Berdasarkan segitiga bersudut tegak,
Okey. Salin dan lengkapkan jadual diberi. Dia nak kamu lengkapkan jadual kat bawah tu. Okey. So kecil-kecilkan sikit. Nampak kan? Nampak ke? Kecil-kecil kan? Okey. Sekarang kalau cikgu nak sudut PQR. Sudut PQR. Sudut kat mana PQR? Ni segitiga yang ni ya. Kita buat satu je kat sini. Ni. Okey. QPR. Sudut QPR. Sudut awak kat mana? P. Kalau disebut sudut QPR ni. P. Sudut kita kat P kan? So kita tulis simbol sudut tu kat situ. Macam tu. Supaya awak nampak. Faham? Faham. Okey. Faham. Hypotenuse ni apa? Condong. Depan condong. Yang paling panjang. Yelah apa dia? PR. Kita tulis lah. PR. Contoh. Api. Okay. QRP. Faham ni? Faham. Bertentangan dia? QR. QR. QRRQ benda yang sama. Sama. Okay. Bersebelahan dia? PQ. PQ, QP. PQ atau QP. Sama je lah. Setara. Setara Okay. Sekarang yang kedua dia nak sudut PRQ. PRQ kat mana? R. Kita duduk di sini. Sekarang kita duduk kat sini pula. Kita duduk kat situ pula. Okay, so hypotenuse-nya? Hypotenuse-nya PR. PRRP. Benda yang samalah. Hypotenuse je yang sifatnya tak berubah. Faham? Hypotenuse je sifatnya tak berubah. Bertentangan dengan bersebelahan akan berubah berdasarkan kat mana kita duduk. Faham? Faham. Okey sekarang kalau kita duduk di R ni bertentangan kita mana? PQ. 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 QP PQ samalah. Bersebelahan kita akan jadi QR. QR. Nampak? Nampak tak? Nampak. Kiranya cikgu sebut kan? Nampak. Kiranya dia bertukarlah dengan tu. Bertentangan dengan bersebelahan akan berubah berdasarkan kat mana kita duduk. Sudut. Faham? Kat mana kita duduk maksudnya berdasarkan sudut kita ni lah kat mana. Okey. Yang tak bertukar apa? Hypotenuse. Hypotenuse atau hypotenuse sahaja yang kekal macam mana sekalipun. Okey. Faham? Faham eh? Okey. Kita buat yang kedua pula. Dato' tak faham cikgu. Siapa? Dato' faham. Dato' tak faham cikgu. Dato' siapa Dato'? Amir Hakim. Kita tanya ni. Faham tak? Amir Hakim tak faham. Anak Hakim tak faham. Faham ke tak ni? Cikgu nak faham belaka ni. Senang sebab lepas ni nanti ujung-ujung awak kena cari ni benda ni nilainya berapa. Tak, Dato' baru masuk. Faham. Dia baru masuk. Oh dia baru masuk. Tak apa nanti kan cikgu kata cikgu nak upload balik kan apa ni video ni kan rakaman ni. Nanti tengok balik daripada awal eh. Tak boleh lah cikgu nak setiap kali cikgu awak masuk cikgu terang tak kesudah nanti. Betul tak? Siapa yang lambat masuk nanti tengok balik dari awal. Nanti cikgu upload. Habis kelas pukul 10 nanti cikgu upload. Pukul 10 lah lepas form 4 habis. Okay, yang kedua MKN. KMN, sorry. KMN. Bila KMN itu segitiga bersudut tegak KMN. Kenapa bila disebut KMN ni? Sebab bersudut tegak. Sudut tegaknya di mana? Di M kan? Kat situ. Betul? Sebab tu dia letak nama segitiga KMN. Okay. Sekarang cikgu nak cari sudut MNK. MNK. Kat mana kita duduk sekarang? N. N. Kita duduk dekat N kat sini. N. Kat sini kita duduk kan? Okay. So hypotenuse-nya mana? KN. 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 Tetap sama kan? NK. Okay. KN, NK samalah. Okay. Sisi bertentangan dia mana? KM. Itu bertentangan dia. So KM. Okay. Sisi bersebelahan dia mana? MN.
MN atau NM, mana-mana boleh. Okey, faham? Faham. Okey, sekarang MKN pula. Okey. MKN. Kat sini kita kan, kadang kita kat sini kita bergerak ke situ. Okey. So hypotenuse dia mana? KN. Hypotenuse dia tetap sama kan? Hypotenuse sahaja yang tak berubah. Yang lain semua berubah. Okey, bertentangan dia? MN. Ya, MN. Bersebelahan dia? KM. 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 Faham? Faham. Eh? Bergantung kepada di mana duduk, atau bergantung di mana sudut itu berada. Okey, faham ya? Okey, so cikgu teruskan lagi. Teruskan lagi. Okey. Ni. Okey. Ha, tu cikgu besarkan. Nampak kan? Okey, bagi satu sudut tirus, bila sebut sudut tirus apa? Sudut yang kurang 90 darjah. Maksudnya, okey. Tadi bila cikgu lukis ni, okey, ini 90 darjah. Okey. Sudut-sudut yang kat sini ni, ini kita panggil sudut tirus. Macam mana kita nak tahu dia adalah satu sudut tirus? Tajam. Definasi. Bukan tajam. Definasi. Maksud sudut tirus adalah, bila sebut sudut tirus, maksud dia adalah sambungan sudutnya, sudut yang nilainya di antara 0 hingga 89. Dia tak boleh lebih daripada 90. Itu kita panggil sudut tirus. Tapi kalau nilai dia 90, 91 hingga 179 darjah, itu kita panggil sudut cakap. Ya, pandai, sudut cakap. Sudut apa? Cakar. Okey. Kalau sudut tegak, nilainya mesti berapa? 90. Itu yang awak kena tahu istilah-istilah dia. Faham? Kalau cikgu lepas ni cikgu sebut sudut tirus, oh awak tahu sudut tirus, sudutnya mesti berada di antara 0 hingga 89 darjah. 9. Sudut tegak 90. Sudut cakar 91 hingga 179. Okey, faham? Faham. Okey. Soal nota ni bagi tahu, dia kata bagi suatu sudut tirus yang ditetapkan dalam pelbagai saiz segitiga bersudut tegak. Okey, mana tadi? Segitiga bersudut tegak. Maksudnya nisbah panjang sisi bertentangan dengan hypotenuse ialah suatu nilai bermalar. Ini tak ada apa-apalah. Ini just penerangan sahaja. Nisbah ni maksudnya bahagi. Bahagi di antara bersebelahan dengan hypotenuse. Itu maksud dia. Ialah suatu nilai malar. Apa maksud pemalar? Pemalar ni adalah suatu nilai yang sentiasa berubah-ubah bergantung kepada kehendak soalan. Okay. Ini kita dah nak masuk pengiraan sikit-sikit lah. Okay. Dan yang ketiga, nisbah panjang sisi bertentangan kepada panjang sisi bersebelahan juga ialah suatu nilai pemalar. Ini tak ada apa-apalah, ini just penerangan biasa, tak ada apa-apa. Menunjukkan bahawa kalau sesuatu sudut itu dibahagikan, kita akan dapat nilai lah. Sisi, setiap sisi itu kalau kita bahagikan, kita akan dapat sudut menggunakan tangent, sine dan cos. Itu nantilah. Okey, ni kita nak masuk. Okey. Contoh, kalau kita nak mencari suatu nilai sudut maksudnya mesti dalam darjah. Okey. Maka kalau kita nak mencari sin, contoh sin 50 contoh. So contohlah cikgu bagi satu segitiga kat sini. Okey. So sini x, sini y. Okey. Sini a, sini b, sini c. Okay, so kalau cikgu nak cari sin x, contoh soalan nak cari sin x. So awak kena guna apa? Sin. Sin rumus dia mesti setentang hypotenuse.
setentang hypotenuse. Maksudnya untuk cari sin X, setentang dia berapa? Nilai dia. Dia bagilah dalam kes ni cikgu letak B. Hypotenuse dia berapa? XY. Ni ni, nilai dia. Itu A. Nilai dia A. Dia akan bagi nilai nanti dalam bentuk nombor. Faham? Kalau cikgu nak. Semula. Okey. Contoh, kalau dia bagi segitiga macam ni. Macam yang cikgu bagi dalam ini, segitiga ni. Okey. Dia bagi nilai ABC tu nombor. Contoh. Cikgu tukarlah ya. Jadi nombor. Okey. So sini 3, sini 4, sini 5. Contoh. Okey. Cikgu nak kamu cari sin X. Nak cari sin X, rumus dia yang ni. Ni, nampak? Setentang per hypotenuse. Cikgu ambil yang ni. Setentang per hypotenuse. So cikgu ringkaskan setentang per hypotenuse untuk apa? Sinus, sin. Tadi awal tadi cikgu dah ceritakan, sin kita tak sebut sinus. Kita guna pendek je. Sin. Kan? Kalau cosinus kita guna apa? Cos. Cos. Apa rumus yang terlibat? Sebelahan per hypotenuse. Sebelah per hypotenuse. Okey. Tangent kita sebut apa? Tan. Tan. Tan je. Setentang dengan sebelah had. Setentang per sebelah sebelahan. Jadi itu rumus dia. Yang ni kenapa lah tak darah. Kena hafal. Okay. So let's say cikgu nak awak cari nilai sin X. Sin X sekarang awak duduk kat mana? Tiga. Sabarlah awak duduk kat sini kan? Duduk kat X itu kan? Betul. Okay. So sin tadi apa? Setentang? Tiga. Setentangnya tiga. Hipotenusnya lima. Lima. So tu nilai dia. Faham? Kalau cikgu nak cos X, rumus dia ni sebelah 4 per 5 per 5. Benda cakap betul 5. Bisingga. Faham? Faham. Okey, sekarang cikgu nak tangent pula. 3 per 5. Sebab apa dia setentang dengan sebelahan. Setentangnya 3. 3 per 5? 3 per 4. 3 per 4. Aduh amat. Okey, faham? Benda. Faham. Okey, sekarang. Cikgu nak cos pula. Kalau cikgu nak cos? Kalau cos. Cos pula. Sorry. Bukan cos X, cos Y. Cikgu nak cos Y. 3. Cos Y kat sini kan? So dia akan jadi 3 per 5. 3 per 5. Kalau cikgu nak sin Y? Sin Y 4 per 5. Kalau cikgu nak tangent Y? 4 per 3. 3 per 4. 3 per 4. 3 per 4. 4 per 3. 3 per 4. Benda merepek berapa weh? Tangent 4 per 3. Tentang persebelahan kan. Aduh. So dia jadi 3 per 4 ke 4 per 3? 4 per 3. 4 per 3. Pening kepala. 3. Faham? Faham. Okay. Jom kita tengok latihan. Cikgu skip. Cikgu terus pergi latihan je. Cikgu dah terang tadi kan? Cikgu dah terang ni. Semua cikgu dah terang ni. Nanti cikgu bagi gambar. Jangan risau. Okay. Contoh 3 ni cikgu dah terangkan. Okey, kita buat ni. Rajah di sebelah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. Okey. Tentukan sama ada semua nisbah trigonometri bagi sudut X dan sudut Y bernilai sama atau tidak. Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Okey. So kat situ ni semua latihan bawah ni nanti awak cari. Okey. Dia kata dia nak kamu cari nisbah trigonometri bagi sudut X dan sudut Y.
sama ke tidak, dia nak kita tentukan. Pada akhir jawapan kamu nanti, adakah kedua-dua nilai untuk X dengan Y, jawapan akhir dia sama. Kita tengok eh. Okay, sekarang kita nak cari, first kita cari dulu cos. Sin dulu. Sin, kena cari dua-dua lah. Kalau cikgu cari sin X, cikgu juga kena cari sin Y. Gitu. Okay, sin X. Sin tadi apa? Bersebelah, bertentangan hypotenuse. Bertentangan hypotenuse. So akan jadi? 9 dan 15. Okay, siapa ada kalkulator kat depan? Ada, tak ada bateri. Allah Akbar. Okay, 9 per 15 ni. Boleh kecilkan lagi tak? Boleh. 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 3 per 5. 3 per 5. Kamu akan dapat, ya Allah, tertekan, sorry. Dia kena kecilkan ke? Mesti kena kecilkan. Sin X adalah 3 per 5. Sebab kita tekan kalkulator. Bila tekan kalkulator, kita tekan nilainya dapat 3 per 5. Okay. Sekarang cari sin Y pula. Sin Y ni pula Y. 3 per 5. Okay. 3 per 5. Okay, setentang dia adalah 3 per 5. Per 5. Okay, setakat ni sama lagi kan? Sama. Sama. Okay, kita tengok pula cos. Cos X. 9 per 12. Cos. 12 per 15. Berapa kali? 12 per 15, jadi nilainya? Kecil kan? 5. Yeah, 4 per 5. 4 per 5. Betul lah, kecil kan? 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Dia bagi sampai 3. Ada gantuk tu. Dia bagi dengan CPT? Good. Okay. Sekarang cikgu cari cos Y pula. Cos Y? 4 per 5. Itu kita tak perlu nak kecilkan sebab dia memang dah kecil. Kan? Yeah. Okay, sekarang satu lagi. Tangent pula. Tangent X? 3. 12. Tertentang persebelahan. So dia akan jadi 9 per 12. 12 kecilkan. 3/4. 3/4. 3/4. Okay, tangent X kan? Tangent Y? 4/3. 4/3. 4/3. 4/3. 3/4. 3/4. 3/4. 3/4. Setentang persebelahan. So, maksudnya kalau kita lihat sebenarnya benda ni sama kan? Betul? So, jawapan kita adalah apa? Macam mana kita nak jawab soalan ni? Jawapan saya sebab dia tanya sama atau tidak. Bila macam tu kita tulis. Oleh sebab itu ianya adalah sama. Sama. Lepas tu soalan nak nyatakan alasan untuk jawapan anda. Sebab dia sama. Sama kenapa? Sebab tadi kita yang X tu kita buat apa tadi? Sebab saya dah buat. Buat pengecilan. Sebab sin X tu, yang X tu sebenarnya sudutnya nilainya 3 kali ganda kan? Betul. Sebenarnya kerana okey nilai Y 3 kali ganda. Ya. Yeah. X adalah 3 kali Y. Tu kita tulis macam ni. Betul tak? Payah juga ada jawapan. Sebab X kan tadi macam mana kita dapat 3/5, sebenarnya kita darab 3, betul? Betul. Yang ini pun kita darab 3 juga. Yang ini pun tadi kita darab 3. So kita tulis X adalah 3 kali Y. So tu dapatlah. Satunya sini satu markah, sini satu markah. Dapat 10. Taklah 10. Satu soalan ni 3 atau 4 markah ya, je. Banyak benar. Lebih mah 10 ha. Lebih sangat mah. Kita 10. Tamak lebih. Okay. Faham tak sampai sini? Faham. Senang je kan? Okay. Yang ini pula, yang ni sebab korang tak ada kalkulator kan. Ni nak kena ada kalkulator, cari je nilai dia. Guna kalkulator, tekan kalkulator. Sin 15 sama dengan gitu. Tak ada. Okay. Cos 15 sama dengan, tekan macam tu je. Faham eh? Faham. Ini tekan guna kalkulator je lah. Okay, sebab tak ada kalkulator cikgu tak nak. Oh, tapi gambar rajah ni dia dah bagilah nilainya kat sini. Kan? Boleh guna tanpa guna kalkulator sebab dia bagi ni sudut 7, 1.9. Tak boleh ke awak kena guna kalkulator sebab nak cari ni guna teorem Pythagoras.
Minggu depan ada kalkulator boleh? Boleh. Boleh. Ya Allah. Minggu depan ya cikgu nak kalkulator. Boleh. Okey, sambung ni lagi tak nak penyelesaian. Okey kat situ. Okey, macam ni lah. Soalan-soalan dalam peperiksaan. Okey, cuma soalan-soalan ni mungkin keluar dalam kertas satu atau kertas dua berdasarkan kepada soalan lah nak keluar kat mana. Tapi cara penyoalannya sama. Okey, dia kata apa? Rajah di sebelah tunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. Bila sebut perkataan bersudut tegak apa maksudnya? Berdajah 90 macam mana sudut 90 darjah ada macam tu kan? Ada petak. Betul. Ni sudut empat segi tu. So sinilah sudut 90 darjahnya. Okay. Dia bagi tahu PQR. Hitung nilai panjang PR. Yang ini. Yang ni cikgu nak ajar ni. Kita tengok eh. Contoh. Cikgu. Ya. Gambar tu bawah sikit boleh tak? Tak nampak R je. Tak. Sabar cikgu nak kira dulu. Cikgu nak tunjuk yang dulu. Kena rumus dulu. Tak apa lagi. Sampai poin lagi. Okay sebab sekarang nampak tak dia bagi dua nilai. Sedangkan kita kena tahu berapa nilai kat sini sepatutnya. Si nilai sini tak tahu kan? Tak. Nilai PR tak tahu. Betul tak? Betul. Sebab bila kita cari tangent sine cos, kita kena tahu tiga-tiga sudut tadi kan? Betul. So kat sini tak cukup lagi satu sudut. Ni cikgu nak ajar macam mana cara nak cari. Okay. Contoh cikgu bagi segitiga. Cikgu bagi umum dulu, bentuk umum. Okay. Sini sudut, sini A, sini B, sini C. Maksudnya kat situ adalah nilai-nilai lah. Sabarnya lag sebab cikgu ni line tak kuat hari ni. Tak ada dari hujan kan. Tak semua hisap ni line slow. Okay, A, B, C. Okay kat sini. Okay, andai katalah sekarang ni yang cikgu nak cari sudut kat C kan, sini kan. Betul? Betul. Situ C yang kita nak cari, betul? Yes. So, C itu antara A, B dan C yang mana paling panjang? C. Okay, jadi rumusnya untuk sisi yang paling panjang, untuk sisi yang paling panjang adalah C sama dengan punca kuasa. Punca kuasa B. Slow sikit. Okay, punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Relax sikit. Lambat sampai. Delay. Tu. Tak apa. Spek ni dia penting. Tak ni dia penting. Okay, faham. Faham. Itu rumusnya. Faham. Nanti kita akan apply. Okay, sekarang kalau kita nak cari A. Kalau kita nak cari A. A tu salah satu sisi yang pendek. Betul? Betul. Sebab dia bukan hypotenuse. Bila yang kita nak cari itu sisi yang pendek, maka kita ambil punca kuasa yang panjang mana? C. C. So C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Delete sikit. Yang tu. Itu rumusnya. Dia mesti tolak. Yang panjang tolak yang pendek satu lagi. Okay, faham? Kalau cikgu nak cari B, dia akan jadi punca kuasa apa? A kuasa 2 tambah A kuasa 2 tambah C kuasa 2. C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Dia kalau yang tambah, tengok sini. Dia kalau yang tambah ni kalau sisi paling panjang dia. Sisi paling panjang tadi apa? C kan? Ya. Untuk cari hypotenuse je dia tambah. Bukan A kuasa 2. Faham? Untuk cari hypotenuse je dia tambah. Untuk cari yang satu lagi, yang dua lagi yang pendek tu sebab kita tahu tadi hypotenuse yang paling panjang kan? Betul? Betul. Kan tadi hypotenuse yang paling panjang. Jadi untuk cari hypotenuse je, dia tambah sisi yang pendek dua-dua tu. Tapi kalau yang kita nak cari tu sisi yang pendek, A dengan B, A dengan B sisi yang pendek kan? Betul tak? Betul.
untuk cari sisi yang pendek, sisi yang panjang kita tolak yang pendek satu lagi. Kita tolak yang pendek selagi ni. Ah, faham tak? Ya. Yang B tu si kuasa 2 tolak A kuasa 2. A kuasa 2. Ah, thank you, betul kan? Yang ni. A kuasa 2. Okay, thank you, betul kan? Ah ni. Ah, faham eh? Faham. Ah, faham. Ingat yang itu sebab nanti kita akan guna. Ah, dalam kes ini sekarang. Nampak? Ah, cikgu dah buat jawapan dah untuk awak kat situ. Ni just ulang kaji je kan? Ini just untuk pemahaman awak. So cikgu dah buat jawapan untuk awak kat situ. Okay. Dia kata sekarang ni, okay cikgu, kita kira kita tanda lah. Okay. So sekarang soalan nak panjang PR. Panjang PR yang mana? Yang ini. Kalau kita tengok PR ni adalah apa? Hypotenuse. Jadi kalau kita nak cari sisi PR ni, kita kena buat apa? Tambah. Ah, tambah. Tambahlah sebab tadi ni kan. Hypotenuse kita tambah. So nampak tak dia buat tu? Nampak? Dia ambil nampak yang pendek, dua-dua yang pendek. Dia tambah. Tambahkan. So tambahkan, awak akan dapat punca kuasa 289. Tekan kalkulator lah, punca kuasa 289 sama dengan 17 cm. Tapi ingat eh, ingat cikgu nak pesan, bila dalam peksa, unit ni untuk jawapan akhir tak payah tulis. Ni. Dalam peksa, tapi ni sebab dia dalam kelas, awak nak tulis, tulislah. Dalam peksa jangan tulis, tulis 17 je. Kenapa? Sebab kalau tulis, contohlah awak tersalah tulis. CM awak tertulis M je. Salah kan? Salah. Jawapan tu betul. Yang salah apa? Unit. Unit. So terus kosong. Dia bulat kat situ, kosong. Maksudnya terus kosong lah. Kosong markah. Tak ada markah. Habis. Faham? Faham. So unit tak payah tu tulis. Maksudnya tulis 17 je. Sudah, cukup. Faham? Faham. Amek, ini untuk belajar. Untuk belajar cikgu tulislah CM. Supaya awak tahu, oh sebab apa CM? Sebab kat sini unitnya CM. Sebab kat sini unitnya CM. So cikgu tulislah CM. Okay, faham? Faham. Okay, sekarang soalan pertama dia nak sin sudut PRQ. Sin sudut PRQ. Sudut PRQ kita kat mana? R. P. A. R. Oh, kita dekat R. Sebab ni tengah-tengah ni. Kat situ. So situ. So sin PRQ, sin adalah apa tadi rumusnya? Sin. Bertentangan hipotenus. Setentang hipotenus kan? So setentang kita 15. Hipotenus tadi kita dah cari. 17. 17. Ya betul. Faham? Faham. Sekarang nak cos pula. Cos? 8/17. Sebelah per hipotenus kan? So sebelah adalah ini 8, hypotenuse 17. 17. Faham? Faham. Faham. Dan tangent pula. Tangent apa tadi? Tertentang sebelahan. So setentang dia berapa? 15. 15. Setentang dia 15, sebelah dia 8. Dia nak sudut QPR. Oh, dia nak sudut QPR lah. Sebalik kita tengok soalan. Aduh, sebalik. Dia nak QPR, so sudut kat mana? Kat sini kan? P. So setentang dia 8. 8. Sebelahan dia 15. Sebelah dia 15. Okay, setakat ni. Faham? Faham. Faham. Okay, 8.59 dah kan? Lepas ni awak kelas Inggeris, betul? Betul. Okay. So nanti cikgu akan bagi nota sampai sini. Okey, ada latihan tak? Ada latihan. Cikgu bagi ini sebagai latihan. Okey. Latihan untuk minggu ni. Minggu depan kita bincang. Kita sambung. Boleh? Boleh. Nanti lepas pukul 10, cikgu snap. Cikgu bagi latihan ni awak buat. Semualah daripada mula sampai yang ini. Tapi lepas pukul 10 lah. Lepas ni cikgu kelas bahasa Inggeris form 4. Kelas bahasa Inggeris pula. Kelas matematik form 4. Okey. So, cikgu stop sampai sini dulu untuk hari ni. Okay, cikgu stop dulu.